Kurang enak ya. Gue coba pakai ini ah. Asik. Hello semuanya dan selamat datang lagi di Dying Light. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita untuk bermain dengan para zombie-zombie di sini. Oke dong, kalau gitu seperti apakah cerita selanjutnya? Enjoy. Oke, jadi di part yang kemarin itu kita udah mendapatkan anti-zin dari si Rais ya kan, tapi anti-zinnya cuma dapat 5 biji, dijanjiin sama dia dapat 2 krat gitu kan, jauh banget gitu. Sial, emang tuh orang liciknya udah kayak Maikah sih sebenarnya. Tapi dia bilang juga katanya kalau lu pengen yang pasyai. Aduh, oke. Jadi kalau misalkan dia pengen ya kita pengen benar-benar 2 krat gitu ya, dia minta si Jade buat dibawa ke markasnya dia gitu. Jadi ya secara nggak langsung kita menjadi seorang penculik. Tapi ya gila aja gitu kan, masa ya kita ngasihin si Jade yang udah nolongin kita kan, gila aja gitu. Enggak lah. Tapi nggak tahu sih gimana nanti lah ya, yang penting sekarang kita bakalan ngomong sama si GRE dulu nih, si bosnya dari si Crane nih kan. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him. So kan dia pengen gua nyulik si Jade Aldemir gitu. Yes, Dad. Wah, koplak udah. Was that it? I'm not a fucking human trafficker. Gua enggak mau jadi seorang penculik katanya. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? Nah, itu dia. Kenapa kalau misalkan file ini bisa menyelamatkan dunia, kenapa lo masih ngerahasiain dari orang-orang gitu? Gue jadi curiga gitu kan. Jadi sebenarnya file yang dicuri sama si Rais ini apa gitu kan? Jangan-jangan sebuah aib lagi jajan kan, kayaknya dikejar-kejar sampai apapun di ini gitu, dihalalkan gitu kan. Aduh, GRE ini memang gak bagus gitu. Kenapa malah dia ah sudahlah. Oke, sekarang kita bakalan ngasihin ke si orang-orang di tower ya, anti-zin gitu. Brecken, this is Crane, do you copy? Apa nih? Brecken. Hey Brecken. Aduh, Jade, this is Crane, do you copy? Jade, bisa dengar? Gue dapat cuma 5 biji. Listen. Ya Rice wanted me to, he was... dia mau cerita tapi nggak tega gitu. Dia pengen bilang ke si Jade gitu. Jadi cuma buat beberapa hari katanya. Ya iya, cuma biji kan, gila aja gitu. Oke, oke, ini gua udah dekat nih, tinggal masuk, oke. Ya emang kambing gitu ya, si Rais tuh liciknya tuh aduh beda 12 lah sama si siapa namanya, gue lupa, si Maikah ya yang di Red Dead Redemption gitu. Aduh, aduh aja lah pokoknya. Oke, ini kita bakalan ngasihin ke si Brecken, tapi kita si Brecken tadi di halo halo nggak ada jawaban ya, mungkin lagi di WC kali ini jadinya ya nggak bisa ngangkat radio gitu, lagi konsen gitu. Gitu. Eh, ini gua dapat nih. Cuma dapat 5 ya. Oh iya, gua ingat kemarin kan ada ini ya. Ada yang berubah di lantai 18 ya. Oke, oke. Iya. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor including. Dan jadi seluruh yang di lantai 18 tuh pada berubah semua katanya. Jadi banyak kehilangan orang katanya, dan termasuk anak-anak katanya. Oke. Okay. Ih. Ngeri juga ya. Edan gitu. Well, oke. Okay. Kita harus ketemu sama si Brecken. Ntar lu gua mau ngeliat dulu deh katanya di lantai 18. Coba kita turun ah. Oke. Okay. Oh, wow, udah ditutup cuy. Kemarin bisa tuh. Gua ingat tuh yang di lantai 18 kan yang tempatnya si Sick Bay kan kalau enggak salah kan, yang tempatnya apa ya namanya? Gua lupa. Yang ya pokoknya perawatan-perawatannya si Dr. Vinny, Dok Vini, siapa sih lupa gue punya yang dokter kemarin itu ya kan.
dia di bawah gitu di lantai 18 dan sekarang ditutup karena ya satu orang terinfeksi dan berubah gitu ya karena antizinnya udah nggak ada kan, udah habis stoknya gitu, dan dikasih sama si rais kambing itu cuma 5 biji kan, curang gitu, licik gimana orang itu. This is where we get the announcements about the antizin drops. And they've just stopped. They were cats! Uy, sabar om, sabar om. Oh, Lina. Iya, yang dokter tuh Lina namanya, lupa gue. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Bukanlah, lu bukan sebuah bukan seorang instruktur parkour ya. Lu tetap seorang leader di sini gitu. Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa. Hang on a minute. Tunggu. Orang-orang ini masih butuh lu, oke, Brecken? Give me some time, all right? Kasih gua waktu deh, nih. Pasti ada jalan lain. Fine. I'll wait. But not for long. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi kayaknya si Crane ini bakalan ngasih si Jade ke si Rais mungkin atau apa gitu. Soalnya salah satu jalannya biar kita mendapatkan crate yang banyak alias 2 crate itu ya ngasihin si Jade the Scorpion ini ke si Rais gitu. Oke. Okay. Ya benar, jadi ternyata terbongkar ya si the Scorpion ini benar-benar si Jade gitu. Yang nyelamatin kita di awal kan. Oh yay. Sekarang kita bakalan look the private spot in the roof to contact. Oh, kita bakalan kontak si JRI lagi ya. Lapor, biasa lapor, report ya kan. Hey, Karim. Karim. Siapa lupa gue namanya, Karim yang di Rahim. Rahim, what are Karim you doing yang up here? Di sana. Hey, Craig. Yang di Rais. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Scout from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, itu markasnya di situ ya. Rahim, you're not di gedung itu. Crane, we have to do this. As long as ini orang masih pengen ngeledakin itu ya. Ngeledakin sarang zombie yang di situ tadi tuh. Di gedung tuh. Oplak emang. Uish. Kaget gua kambing. Enggak bakal gua jatuhin, tenang, oke. Okay. Makanya aduh, Dek lo, aduh. Bercanda aja. Jatuh jadi martabak lo. Look, Rahim, we don't have any explosives. Kita enggak punya eksplosif ya. Bahkan enggak ada satu pun gitu. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Ya, semuanya enggak ada ya yang pengen modar di tempat ini gitu ya kan. Satu pun gitu. I'd rather go out doing something. Dia pengen melakukan sesuatu. Intinya si Rahim ini pengen melakukan sesuatu yang berguna gitu istilahnya. Dia enggak mau cuma nonton di sini doang gitu. Oh, dia pengen ke tempat di foto itu pas waktu hari Minggu katanya. Tapi kota ini tuh di quarantine alias ditutup tuh pada hari Kamis katanya. Kasian ya kan. Udah tinggal berapa hari lagi katanya, enggak jadi liburan gitu. Malah dikurung di tempat ini kan. Ya gimana lagi kan, udah orang-orang jadi zombie begini ya, salah satunya ya ditutup gitu kan. Dan katanya tuh tadi dia si Rahim ini bilang tuh ditutup yang tempat apa ya, semacam tower lagi gitu ya. Jadi itu katanya markas para zombie gitu, jadi pengen diledakin sama dia biar ya zombinya pada tiwas lah ya. Padahal zombie di situ tiwas, di tempat lain masih ada gitu. Oke, ini dia kita telepon si GRI lagi, bukan telepon tapi hubungi lah ya, menghubungi gitu pakai radio. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? Lu ngapa lu, Crane gitu ya? I want you to start the antizin drops again. Gua pengen lu ngejatuhin antizin lagi nih. Orang-orang di sini butuh bantuan gitu. Eden nih orang marah ya, oke. Okay. Gua minta lu buat nyari file si itu ke si Rais, bukan menjadi seorang penyelamat katanya. Kambing emang GRI ini ya, dicek juga gitu ternyata.
Then we'll talk about what Rise wants. Berarti protagonisnya kayaknya yang di Tower ini ya di sini. Aduh, kocak banget. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. Okay. You assholes take the fucking cake. You know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Okay. Jadi kita tadi minta buat dijatuhin anti-zin lagi kan, tapi sama si JRI tidak dikasih gitu. Oke, kita balik lagi ke si Rahim. Hup. Quinn. Oh, halo Jade. Yep. Ya, gue bisa dengar. Loud and clear. What can I do for you? Apa nih? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Oke, dia butuh bantuan, sorry. Oh, Rais mengubah sebuah sekolah katanya, bekas sekolah menjadi sebuah tempat suplainya dia gitu. Dan kemungkinan di sana mungkin ada anti-zin gitu ya. Yeah, I'm with you. Oke. Okay. Look for me in one of the box cars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that anti-zin, I'll need to talk to you about something. Ini kalau misalnya kita ketemu anti-zin di sana, gua pengen ngomong sesuatu katanya. We'll cross that bridge when we come to it. Right now let's see what we can find in that school. Ya, buat sekarang ya, ayo kita mencari sesuatu di sekolah gitu ya. Yang udah dijadiin gudang masih Rais ya, buat tempat penyimpanan. Mungkin ada anti-zin yang disimpan di sana gitu ya. Kita lihat aja. Daerah mana dia sekolahnya? Wow, jauh banget, buset. Gue ke ujung sana ya. Let's go lah, lanjut. Come on. Ini nih gue udah nyampe nih. Wow. Wih, okay, kayaknya kita bakal masuk ke dalam sini ya. Jade. I'm coming. Oops. Okay, ini gue ya. Hey, dan dia punya pistol dong. You should see this. Okay. Something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. Okay, si Tahir ya, itu anak buahnya si Rais yang brewokan itu loh yang kemarin. If it's anti-zin, we need it. Yep, betul sekali. Kalau itu adalah anti-zin, kita butuh gitu. Hei, hey. Kirain mau apa? Hey Jade, mana Jade? Hey, hey, Jade, where? Shit. Kemana dia? Wah, dan waktu si Tahir tuh, ingat gue? Gila ditembak dong. Wey, yey, yey. Waduh, sorry. Oh, fucking Tahir. That guy should die in a fire. We, fuck. Where'd she go? Mana tuh si Jade kan? Oh, tuh dia tuh si Tahir kabur tuh. Buset, kambing emang. Aduh, Om, sorry Om. Ya, tewas dia, oke. Public school. Oke, ini dia sekolahnya. Berapa banyak bandit yang dalam? Nih, mungkin banyak ya, dan zombie-zombie gua pasti ada gitu. Bentar ya, gua masuknya lewat mana nih, boy? Halo. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? Ini pintunya di kunci dari dalam gitu. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. Ah? Oke. Kita bakalan mencari pintu masuk yang lain. Aduh, ternyata ya tidak semudah itu. Seperti biasa, mana ada game yang gampang tinggal langsung. Oh, ini ada pintu masuk nih, langsung masuk gitu. Nggak ada. Kita coba pintu belakang, nggak bisa juga, boleh. Another dead end. Okay. Shit. You'll have to come in the way I did. I just hope we can find another way out if we have to. Head for the outbuilding on the roof. Oke, kita bakalan lewat atap. Oh, oke. Ini sekolah nggak ada jendelanya ya. Kalau ada jendela kan kita bisa masuk lewat jendela gitu. Oh, ada sih, tapi nggak bisa masuk ya. Ini harusnya bisa masuk loh kita. Hup, pukul gitu ya kan masuk gitu.
ya udah lah ya. Game ini tidak didesain untuk masuk lewat ini apa namanya, lewat jendela gitu. Oke, ada boomer. Boomer, boom, meledak kamu. Dan ada juga si kambing ini. Mati kamu. Hup, hup, hup. Oke, mati kan? Sip. Kamu juga. Oke. Dan pintu masuknya berada di sebelah mana? Wow. Oke. Come on, brother. Sip. Iya. Iya. Nice. Oh, ada boomer lagi. Hup. Boom. Loh, gak kena. Boom. Loh, gak kena. Boom. Nah, itu dia. Halo. 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 Oke. Om, om. Lu kenapa lu? Kayak habis ini aja kan. Gak ada semangat gitu. Kayak aduh gua bosen jadi zombie ini gitu kan. Aduh. Suatu sekali gua pengen jadi vampir kayak gitu kan. Bosen dia jadi zombie gitu. Apa mau bangun, mau bangun, mau bangun. Mau bangun dia enggak boleh lah, sial. Bangun gua yang pusing nih. Pusut. Iya, mati kamu. Oke, masukin lewat mana nih, boy? Halo. Gue bisa masuk, cuy. What the? Dan kaget gue. Itu kalau gue masuk kayak gitu, udah lewat itu yang kayak gitu. Lalu kita buka dulu ini ya. Oke, sip. Kayaknya di dalam banyak, gak gila ya, guys. Oh, gue dapat basketball, nice. Kita masuk ke dalam. Wih, masuk sekolah lewat atap ya kan? Langsung kita cari crate-nya deh, box-nya ya, yang berisi antizin mungkin. Kalau bisa ya kita nyari yang berisi antizin ya, biar orang-orang kita tuh udah nggak menderita akan kurangan gitu. Oke. Ini isinya apa nih? Oke. Ya mohon kita cari di mana tempatnya. Halo. Permisi. Hey, ini kayaknya di sini ada orang nih. Bukan orang, maksudnya ada seseorang atau sesuatu mungkin di dalam situ. Hey, hey. Apa nih? Chemical semuanya, tin can alias kaleng kosong dan household blade dan ya. Dorong dulu ininya. Halo. Oke, okay, kosong. Biologi. Bruh. Oh, wow. C ke sini. Ntar dulu deh. Ntar itu ada jalan nggak? Nggak ada ya? Oke, okay, langsung aja. Berarti kita ke C. Ini kenapa ada panahnya begini ya kan? Siapa yang ngasih panah di sini? Penunjuk arah tepatnya ya. C ke sana. Oke, okay, mungkin kita nggak bakalan ke kanan ya. Karena ini udah ada jalan. Oh iya, dikunci. Oke, okay, perfect. Can't get through that way. Gak bisa kita lewat situ berarti. Halo. Yep, kosong. Kita pakai ini aja. Oh, oke, okay, ini ada sesuatu. Kita ambil dulu ya kan, koper-koper. Ini kayaknya koper-kopernya si anak buahnya si Rais yang jaga di sini kayaknya ya. Apalagi tuh? Ada toa ya kan? Ambil. Oke. Okay. Ini peringatan buat memperketat ini ya. Penjagaan gitu atau apa? Entah juga lah ya. Yang penting gue sekarang buat nyari boxnya nih. Antizin gitu. Halo, antizin. Gak ada juga. Duct tape, ada plastik lumayan, tin can. Jadi alat-alat ini tuh, bukan alat-alat, tapi bahan-bahan ini diambil gitu ya, buat bikin sesuatu gitu. Senjata kalau bisa kan. Ada bikin senjata atau buat reparasi senjata gitu ya, semacam itulah ya. No entry. So, ya bodo amat ya. yeah. Ini kan kantong mayat ya kan. Wow, wow. Wey, come on, come on, battle dengan mama. Tendang, tendang, tendang. Oh, dia nendang duluan.
keplak. Oh iya, oke. Oh, mati kamu. Sip. Wuh. Yay. Ntar dulu gue nyari alarmnya, boy. Alarmnya di mana nih? Jangan sampai dia pada datang. Oh, so long, brother. Gue nyari alarm dulu, boy. Nah, dulu nih gue pengen matiin itu tapi nggak bisa. Aduh, sabar. Oh, teman lu sendiri tuh yang mukul lu. Wush. Ntar lu sabar ya. Gue lagi ini nih, energi gue habis. Keplak. Aduh. Iya. Eden, dia bisa nangkis dong. Gue nggak bisa nangkis loh. Sial kamu ya. Eden dia bisa nangkis. Ah, matiin dulu lah, berisik ya kan. What the? Oh iya, yeah, oke, okay. Come on. Ups, santai. Ntar dulu gue benerin senjata gue dulu. Eish. Nih, sini lo, rasain nih. Nah, enak gak? Enak. Tuh, rasain tuh panci gue ya kan. Aduh, kekuatan panci gue tuh udah paling the best tuh gak ada tempat kayak gini nih. Senjata PUBG gila, gue pakai di sini kan, udah pasti strong gitu. Oke, okay, come on bandit. Wush. What the? Oke. Okay. Itu diledakin loh sama dia. Gila kaget gue. Gila keren gue. Beneran kambing. Keren gue. Astaga. Aku kaget beneran ampun. Ini gila. Zombie lagi modal ya kan, astaga. Aduh. Halo. Oke, ini dia nih. Ya, mau kemana? Mau kemana? Keplak sini. Permisi. Oke, sip. Langsung. Ntar dulu ya, udah gue awet-awetin deh si apa namanya itu senjata pamungkas gue tuh si apa namanya tadi. Lupa ada gue namanya. Si ininya. Panci gue tuh buat lawan yang kayak tadi gitu, yang strong-strong ya kan. Kalau misalkan lawan yang biasa-biasa mah. Oke. Oh, udah main serodot. Wey. Halo. Mati kamu. Udah diambil. Oke. Kayaknya di sini kosong ya, belum ada ya, enggak ada anti-zin. Di sini apa nih? Terus sih. Jangan sampai ada zombie modo lagi nih. Oke, enggak ada. Sip. Sumpah gue kaget lo tadi lo. Keren gue tuh. Oh ya, udahlah ini zombie lagi udah ya bukan zombie maksudnya ya orang modar biasa gitu yang enggak jadi zombie. Geblek dideketin dia nergap kan. Plak gitu. Zombie modol ya kan, serangan zombie modol gitu. Astaga. Halo, come on, brother. Banyak juga. Sabar kalau kayak gini mah. Sini, rasain nih panci gue nih. Sampai. Aduh, modar, cu. Modar gue ini, modar. Mana lo sini, datang lo. Datang, come to mamang. Mati satu. Sini, maju. Maju. Lempar apa? Koplak. Belum tahu kekuatan panci gue. Very strong nih. Ya TPUBG gue bawa. Gile sembarangan loh. Apa nih? Oh, ini dia nih. Mungkin ini isinya antizin. Oh, bukan. Bukan antizin ya. Looks like we'll have to talk about that other option. Mungkin ada di classroom C ya, yang tadi itu loh, yang dikunci kan. Oke, kita harus cari kuncinya. Oke. Halo. Someone have key? Bentar ya. Ini salah seorang ini pasti punya kuncinya nih. Halo. Oke, gua dapat kuncinya. Sip. Midget in storage C. Buka pintunya.
What the? Hello. Lihat gue. Aduh, gile dia orang, bukan dia orang, ini zombie. Hey. Come on. Ayo sini. Kurang enak ya. Gue coba pakai ini ah. Asik. Hup. Asik. Lagi. Yip. Udah kayak ini. Udah kayak mau ngasah aja. Kapan lagi kan ngasah di zombie gitu. Baru kali ini gue ngasah pisau di zombie. Oke. Oh. Iya, mau ngapain? Mau ngapain lo itu jendela? Terus. Sampai kapan juga lu gak bakalan masuk sini. Iya. Belum tahu loh. Tuh, pisau gue itu. Mantap ya kan? Nah, ini dia nih. Tadi kan kekunci kan pintunya kan? Gue gak bisa masuk ke sana tuh. Oke, boomer. Hey, stop. Boom. Oke, kayaknya zombie-zombie itu pada datang ke sini ya, karena ada ledakan gitu. Soalnya kan ya namanya zombie pasti datang pada saat ada ledakan atau apapun itu yang bikin berisik ya kan. Ledakan atau sirene mobil, alarm mobil, apapun itu yang menghasilkan suara keras. Dan iya, hello. Buset, lu ngapain lari-lari om. Sabar kali. Oke. Kam tuh mamang. Sini. Gila. Gila. Bat ini enggak enak ya dipakainya ya. Soalnya yang pertama lama gitu ya, si swing-nya tuh lama. Yang kedua si ininya juga energinya gampang habis gitu. Waduh, air cuy. Becek ya kan. Banjir. Bocor, gila, bocor ya kan. Gak kaget gua. Mati kamu. What the? Bledos ya kan. Kenapa harus bledos depan? Iye. Jangan lihat. Terus sih. Halo. Hey. Jade, di mana sih Jade? Lalu gue benerin dulu baseball gue nih. Sebenarnya sangat tidak penting gitu baseballnya kan. Itu suara zombie dari mana sih ya kan? Ngeri banget gitu. Mana dia nih? Mana dia? Oh tuh dia udah nyampe ternyata. Mudah-mudahan anti-zin ya. Give me a hand here, would you? Boleh. You're such an oaf. Oaf? Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us." Hey, sometimes there's nothing wrong with the director. Terlalu keras katanya, jadi bisa manggil ini itu manggil zombie katanya. Plastic explosive. Okay, jadi ini intinya adalah ledakan gitu ya, apa? Bom gitu. Listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with this. Bawa ini ke towernya dan gue yang ngehalangin si kambing-kambing ini nih. Don't be ridiculous. We'll fight them together. Enggak. Risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Ya, kita ketemu lagi di tower, oke? Bawa tuh alat peledaknya. Jadi kita enggak dapat anti-zin di sini, dapat ush kaget gue. Untung cakep ya kan. Iya, tenang ya. Iya, jadi gue dapat ini ya, semacam lempar apa? Mau lempar apa? Ush, mau apa?
Keplak palamu ya kan. Aduh edan. Ya jadi gitulah ya. Jadi kita nggak dapat antizin tapi dapatnya malah peledak gitu. Jadi mungkin kita bakalan meledakin si markasnya itu, yang markas zombie, bukan markas zombie, sarang zombie lebih tepatnya. Shit. Jade and I went looking for antizin and found explosives instead. Jadinya ya gitulah. Mungkin bakalan ngehajar markas zombie gitu ya. Oke, apa ini? Oh, ini yang kemarin itu loh, yang warna hijau. Tuh, dia selalu kabur. Dia nggak ngelawan kita, tapi dia kabur, ya kan? Hei! Sini kau! Oke. Solo, kayaknya udah malam ya. Nih, udah malam nih, cuy, tuh. Kayaknya gue harus cepat kembali ke markas gue, ke... Oh iya, gua katanya ada opsi terakhir gitu ya, opsi kedua gitu. Ya intinya ya. We'll do. Don't worry. Oke, tenang ya. Jadinya ya kita nggak dapat apa deh namanya, nggak dapat antizin katanya kan. Kalau misalkan nggak dapat antizin, lu mau ngasih kita opsi katanya ke si Jade gitu ya. Opsinya ya ngasih si Jade ke si Rais gitu kan, tapi ya kata si Crane udahlah, yang penting sekarang kita fokus dulu ke produk itu gitu. Terus kata si Jade bilang ya udahlah, lu nggak usah ini, nggak usah kasihin itu produknya ke si Rahim gitu kan, soalnya ya dia memang bersikeras buat ngancurin sarangnya dengan dia sendiri yang turun tangan gitu. Tapi ya kayaknya bakalan kita yang turun tangan gitu ya, soalnya jangan sampai lah, masih bocah gitu kan. Yang ada bukannya dia ngeledakin tower malah modar duluan di jalan, kan bahaya gitu. Halo Rahim. Crane. Yep. Said told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Yeah, perfect, perfect, perfect. Said used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid, that was a lucky find. Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Said's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? We? There's no we in this. Gak ada kata we di sini ya. Go, now it's possible, but sekarang ya udah lah. Gue ngerjain sendiri gitu. It's my plan and I will execute it perfectly, I promise. Itu rencananya Israhim ya, tapi gue bakalan melakukannya itu dengan perfect gitu, sempurna ya. Fine. I'll contact you as soon as Said's finished with the charges. Rahim, do we have a deal? Rahim, kita sepakat. Kita sepakat enggak nih? We have a deal. Nah, gitu dong. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks kid. I'll see you soon. Oke. Akhirnya kita udah bilang ke si Rahim bahwa kita yang bakalan meledakin si itu ya, apa namanya? Sarang zombinya gitu. Dan sekarang bakalan ketemu ke si Dr. Zer ya, tentang ini gitu yang kita lihat di tempat tadi gitu ya. Udah dua kali gitu kita ngeliat si zombie warna hijau itu ya kan, yang kayak lumut. Entah zombie apa gitu kan, mungkin si dokter Zeri bakalan tahu gitu. Tapi dia bilang kemarin nggak tahu juga ya, nggak tahu tentang apa gitu si zombie itu tuh. Soalnya kalau si kita lihat lagi katanya kan harus ngasih info ke si dokter Zeri gitu. Ya begitulah ya. Oh dia di sini coy. Ngapain gua turun ya kan? Ampun. Oke ini dia nih. Oh kamar ininya dia di sini cuy. Tadi kan di lantai 18 tuh. Tuh. Ini ruangan rumah sakitnya jadi di sini nih, orang-orang yang udah pada tepar ya kan. Hel, Dr. Zeri. Oh, it's Crane. Crane. Yes. Crane. Emangnya pemain SmackDown. Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Well, I just saw another one and it did the same thing. Kan, itu kayaknya sesuatu yang sama ya. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters. Bolters, they call them. Okay. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. Oh, dan dia hanya muncul pada saat malam hari, gitu. And bring me a sample of its flesh. Okay. You see, a thought occurred to me. A long shot I realized. Gue disuruh ngambil sampelnya, nggak tahu sama dia. Malam-malam loh itu. I left my experimental bait.
Well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. Fresh, yeah? So you have to get it back to me quickly. Okay. And where exactly do I find these things? Di mana tapi kita dapat nemuin ini tempat ini? Chap has been keeping track of them. Oke, si quartermaster katanya tahu posisinya. Ya udahlah ya, kita tanya si quartermaster ya. Ntar dulu. Itu si makhluk tadi itu ketemunya pada saat malam hari dan kita harus mendapatkan sampelnya. Perfect gitu. Oke. Okay. Nice. Mantap. Inang. Ya. Yeah. You. Mana tuh si quartermaster tuh? Ini gua agak malas gitu sama orang ini. What can I do for you? Doc Zera says you know where I should look for these bolters. Ya lu tahu katanya soal bolter kata si Dr. Zera itu. Big green blisters. Oh yeah, yeah. I can point you in the right direction. Oke, dia bakalan ngasih tahu kita di mana tempatnya. Here and here. Yep. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for no trouble. No reason. Apa? Oke. Kita lihat tempatnya di mana. Pada saat malam hari. Oh, ini dia cuy. Bolter Feeding Grounds. Oke, berarti dia bakalan di sana. Terus ada lagi di mana? Kayaknya nggak ada lagi. Ya udah, berarti gue bakalan di sini dan dekat sama safe house ini. Berarti gue bakalan ke safe house ini dulu nih, ngambil safe house ini dulu. Terus nungguin malam dan kita ke tempatnya si kambing yang warna hijau ini ya. Let's go. Hey, what's up, Spike? Hey, oh, Spike. Oh, dia pindah ke Ferry Station ya, ngebantuin si Morgan katanya. Oh, dia udah nggak ada di. Mati gue nggak. Udah nggak ada di. Markasnya si markas lagi ya. Laboratoriumnya siapa namanya lupa gue. Si Zere ya, buat ngebantuin temennya mungkin ya. Nah, ini dia tempatnya nih. Pertama kita tutup dulu pintunya biar nggak ada zombie masuk lagi. Sip. Nah, sekarang kita hajar nih si kambing nih. Wow. Mati kamu. Ada lagi. Sini. Mana? Oh, di atas cuy. Sini kamu. Ah, ini dia. Lalalalalala. Ush. Lalalalalala. Uy, mantap. Oh, ini lalalalalala. Oke, oke, oke. Terlalu bersemangat. Ternyata habis stamina gua. Sini lo udah. Oh, gila. Ini gila. Lari-larinya tuh udah express itu. Ups. Ayo duel. Sini duel. Mati lo. Dah, sip. Sekarang kita nyalain si. Oh, belum mati, cuy. Hop. Boom. 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 Mantap. Ini dia nih. Kita nyalain powernya. Nah. Oke, okay, udah diambil terus. Kita nunggu malam. 3:28 AM. Mana dia? Water. Di sana. Berarti kita ke sini. Hop. Di sana aku bahagia. Ken, oh ini dia. Hey, jangan kabur kamu ya. Oke. Nightmare coming, and I'm back. Sip. Wah, gila, mantap. Yay. Kita tunggu dulu pagi kalau gitu. Gue cuman gitu doang, malam ngambil barangnya dia. Udah, nunggu pagi lagi. Sip. Sekarang kita balik ke si Dr. Zeri buat ngasihin sampel si lumut hijau itu buat dijadiin penelitiannya dia gitu. Katanya ya mungkin bisa jadi obat cure atau apapun itulah ya. Yang penting bakalan diteliti sama si dokter itu gitu. Oh, ini dia tempatnya nih. Hop. Oke. Nah, si Spike udah gak ada di sini nih, kan kantornya di sini kan dia tuh. Wah, gila sama komputer-komputernya dibawa dong sama dia. Oke. Nah, sekarang kita bakalan kasihin ke si Dr. Zere nih. Dokter. Dr. Zere. Crane. Yep. Come in. Did you get the samples? Ini sampelnya nih. Excellent. I was just telling Dr. Camden about you. Hello, Mr. Crane. Oh, hello Dr. Camden. Oh, ini ya. Rekan kerjanya si Dr. Zere nih yang meneliti tentang vaksin ya, obat buat si zombie-zombie gitu. Deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here
and a reserve vial of, oh my word, this tissue. It's testing positive for okay. the recombined virus. Camden, do you know what this means? Enggak tahu gue maksudnya apa. When I dose the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. Oke, okay, dia bisa menjelaskan tentang mutasi yang lainnya gitu. Jadi ya. But we have no way to get the research to him. Well, you can talk to him on the radio. Why not share the info that way? There's too much data, Crane. It would take years. We'd both be dead and gone before he finished. Water, water everywhere, and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden, by hand? The data and the tissue samples. Ya, gimana kalau gua ngasihin ke si Dr. Camden ini yang nganterin gitu? Kalau misalkan lu nganterin ke sini bahaya banget katanya. You don't know how much this means, dear boy, to me, to all of us. Apa tuh? I'll contact you when everything's ready. You must go now. Oke, gua diusir. Oke, enggak apa-apa lah ya. Saya tahu Anda sibuk. Oke, Dr. Zere. Jadi ya begitulah ya. Jadi hasilnya katanya dari sampel yang gua ambil itu menghasilkan suatu yang positif katanya. What? Wait, you what? Fucking hell, Raheem, that was my job. Iya, itu kerjaannya kita itu, hey. Aduh, benar-benar bocah nih kan. Dia malah pergi sama si Omar gitu berdua ya kan buat ngancurin dan dia menghancurkan semuanya katanya. Apa nih? Ada apa nih? Kenapa nih? Oke, dia ada di overpass ya di jalan layang katanya. Ya, lu sembunyi di train yard, gue bakal ke sana gitu. Ah, gila. Raheem! Kambing sih itu. Oke, langsung lah ya. Bracken, do you copy? Bracken. Yeah, I copy. What is it? I'm on my way to get Raheem. Gua lagi di jalan mau kasih Rahim nih. He's here in the tower. No, enggak ada yang ada di tower. Dia pengen ngeledakin sarang zombie tuh. What? Fuck! Where'd I get the explosives? Gimana bisa dapat produknya katanya? Look, I stole them from Rise. Gua dapat. Oh, gua enggak gua nyuri dari si Rais ya. Dan dia ngambil dari kita gitu. You damn well better. You safe, you hear me? Iya, ya, gua bakal nyelamatin dia. Tenang. Kalau bisa ya. Ini gua lagi berlari secepat kilat nih. She doesn't. For God's sake, don't tell her. She'll go out looking for him. And I don't need her getting herself killed too. God damn it. Sabar, bro. Ini gua lagi mencoba berlari, oke. Okay? Oke, ini gua udah nyampeinnya di gimana dia? Rahim! Omar! Omar Bakri! Omar Bakri! Oh, ini dia nih. This is not good. Wah, iya, gila. Ini Omar, halo! Rahim bukan nih? Jangan-jangan Rahim lagi. Bukan ya. Oke. Rahim? Rahim, where the hell are you? Oke, bukan ternyata. Bracken, it's me. Bracken. Found Omar's body. Oh, ini si Omar nih. But no trace of Raheem. Tapi enggak ada si Omar, enggak ada di sini katanya. Ini apa? Coba ya kan pengen eksis aja. Oke, berarti gua harus nyari dia ke train yard ya karena pas di radio itu gua nyuruh si Rahim itu buat kabur ke ini gitu ke train yard buat ngumpet. Rahim. Hey, oh itu dia. Dia di dalam situ tuh. Come on, bro. Let's battle. Hup. Hup. Oh. Come on. Come to mamang. Hey, okay. That's nice. Itu kalau pakai palu ini lebih enak gitu. Kalau pakai baseball tadi apa ya kayak lama gitu geraknya. Ush, kamu apa? Mau apa? Kecrak palamu. Ini masih hidup loh. Gile, strong juga deh. Kalem, ntar dulu stamina gua habis. Hup. Eh, mau apa kamu? Finally. Ini dia di dalam sini nih. Wait. Lalu gua benerin dulu senjata gue kan. Rahim, oh ini dia. Keren gue yang gitu pintunya katanya yang gini. What the freak. Oke. Si Peter ini rupanya. Nongol. Sabar ya.
Aduh duh. Well, hello, Peter. Mana dia? Hey. Oh shoot. Oh iya, yeah. aduh sakit coy. Sakit beneran. Lo minum apa sih gila sampe sakit banget ya kan cudahnya. Gue curiga dia minum air cuka gitu, terlalu banyak ya kan. Jadinya asam gitu kayak gitu. Nah ini dia si Rahim nih. What? Hey, dan... Oke, dia berdarah ya. Oke, katanya dia ini ya, kebeset lah istilahnya, jadi kakinya berdarah gitu. Jadi, tapi si bomnya ini udah di trigger gitu, ambing ya kan? Lihat mana nih gue nih? Oke, ini kayak lewat sini kayaknya. Hop, let's go, lanjut. Tiga menit, siap, 3 menit, boy, 3 menit. Gila si Rahim ya kan, dia malah mencet triggernya gitu. Gak kebayang kalau misalkan kita datangnya telat gitu kan. Dia modar sama bomnya gitu ke trigger. Ah sial lah. Atau si Rahim emang rada random kayaknya orangnya tuh. Oh ini nih dia nih sarangnya ya. Mungkin kita bakal ngeladakin di sini nih kayaknya nih. Oke. Skip aja, gua skip aja soalnya bakalan susah gitu kalau misalkan gua lawan gitu, lama ya kan. Ini dia, sip. Oke, yang satu udah beres. Satu lagi di atas, sabar gua naik ke atas ya, lawan nih. Ntar lu gua muter-muter dulu ya. Selalu gua dikejar-kejar zombie, oh ini dia nih, naiknya. Sip, nice. Wait. Gua harus nyari yang kayak tadi lagi, tapi di daerah sini nih. Persis di atasnya katanya. Oke. Mana dia? Oh, tuh dia tuh. Halo. Oish, santai boy. Oke, gua dapat. Oish. Nih, makan nih. Tuh. Kerubutin tuh. Petasan gua. Aduh, sabar boy. Hup. Bukan turun ke bawah sini. Oh shoot. Oke, salah jalan gua. Tinggal 1 menit, gua harus kubur dari tempat ini. Run. Oke, ini turun ke sini. Dan gua harus lari kemana nih, cuy? Gua lupa lagi jalan masuknya tadi. Oh, lewat sini bener. Turun ke bawah, terus ke sini dan turun ke bawah lagi. Sip. Oke, ini dia udah keluar gua. Minggir lu, kambing. Sip. Mantap ya kan, gila, untung aja udah biasa lari gitu si Crane ini, kalau enggak Dan berdos itu. Ini si Rahim kenapa tuh enggak ngejawab radio kita ya kan? Jangan-jangan dia tepar lagi gara-gara tadi kan ketusuk kan kakinya kan. Mana dia di trailer yang mana tadi ya, lupa gua. Trailer ya kan, gerbong. Trailer apa coba? Nah ini dia nih, sip. Rahim. Ini gue nih, buka pintunya. Gue berhasil nih, ngeledakin bomnya. Oke, gak ada aja dimana. What the. Oke. Dan si Rahim berubah dong. Ternyata dia tadi kakinya bukan kebeset, tapi kayaknya digigit zombie ya. Iya, oke. Sorry Rahim, sorry. Eden. Tuh bener kan itu gigitan kan yang di kakinya. Oh, si Jade pasti ngamuk nih. Itu saudaranya dia. Rahim iya, Rahim udah nggak ada ya. Jangan bilang apa-apa ke si Jade dulu katanya. Oke, ya dia bakalan marah banget sih kayaknya, soalnya ya kita gimana ya, dia udah bilang katanya jangan sampai gitu si Rahim yang ngerjain itu gitu, ledakan di sarang zombie itu ya kan. Dan ternyata ya dia berangkat sendiri gitu, berdua sama si Omar ya kan, sepasang bocah gitu.
Dan akhirnya ya dia tergigit oleh zombie, dan biarpun kita yang ngeledakin tapi dia berubah jadi zombie gitu. Ya begitulah. Bagus ya ceritanya, lumayan dapat gue. Oke deh, kalau gitu untuk part kali ini kita sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. So, I'm saying it now then. Ciao.